Sangkaning mengkudang-kudang bencana sana ini menin kerama pungkuran puniki pemekas ring segara mengkudang-kudang desa pekeraman ring cemberana ngelaksananya upacara segara kertih ngaturang pecaruan alit miwah mulang pekelam ring pura tirta segara rupek penginuman gilimanuk. Upacara sana kemangga lain inengah tambah punika kerauhen penyatusan kerama inggian saking desa pekeraman gilimanuk wiyadin pemacuk pamucuk mengkudang-kudang desa pekeraman ring kabupaten cemberana. Segara kertih antuk ngaturang pakelem puniki manu tambe ya diasun paletan nyani alit kemargiang mendasar menah suci las caril. Usaha puniki kedasarin antuk pikayunan sarang akeh sangkaning bencana sanin nibenin war sane lintang sanin nibenin penyiwan krama minekadi linuh belabar agung miwah bayo transportasi udara. Pengabdine antuk pemargin segar kertih puniki Pulau Bali kasengker nenten wenten bencana sekadi ring dura Bali. Angganing DPRD Bali mimitan peh kaliakah puniki taler sampun mekanti sarang anggat yosan ring DPRD Bali mangde nyaya gayang prebil ngenenin pemargin segar kertih. Sepatutnya nih segar kertih nerus kemargiang. Saya bersama semeton penglisir-penglisir di pemangku adat desa pekeraman ring sekabupaten Cemberana mempunyai inisiatif bersama bahwa kita perlu sekali walaupun ini alit kecil tetapi niat kita secara bersama-sama memang niat yang sangat suci ikhlas ya kita lakukan pada hari ini. Kebetulan hari ini hari baik juga, hari suci, yang kemarin kita melaksanakan hari raya Kuningan, Kajang Kliwon, Siworadri juga ya itu ya, dan hari ini Tilem Kepitu. Nah inilah hari ini sangat bagus, kita mari kita mulai sarire bersama-sama. Dan setelah saya lakukan ini, apa harapan kita? Semoga di Bali ini bisa dibintangi. Tidak ada musibah-musibah seperti kejadian di saudara-saudara kita di luar Bali. Majelis Alit Desa Pekraman Kecamatan Melaye Madeskar nyokong pisan pemargin upacara segara kertih ring penginuman gilimanuk puniki. Antuk ngaturang bakti pakelem kaabtiang metu kahuripan sane rahayu. Antuk ngaturang bakti pakelem kaabtiang metu kahuripan sane rahayu. Manut dani selami puniki segara kertih yukti sampun memargi becik nanging pemargin nyani patut katincapang malih. Pada hakikatnya seperti apa yang diusulkan tadi sangat-sangat kami dukung, sangat-sangat kami dukung. Oleh karena apa yang menjadi harapan dan disampaikan tadi, di antara segar kertih itu ada pada sat kertih. Jadi wana kertih, danu kertih, janu kertih, jagat kertih, dan segar kertihnya ini harus kita pihara dengan baik. Parindikan Sanipatah taler kebawasang Majelis Alit Desa Pekraman Kecamatan Negara Nengah Sudame. Upacara segar kertih puniki wantah yadnya sanemata tujuan nunas mangde jagat rahayu rahajeng. Dani mepengabti upacara sekadi puniki Presiden Rus Kemargiang Boye wantah ring gilimanuk taler ring segar-segar tiosan rumasuk ring negara. Ide Pak Nengah Tambel serangkian dengan segar kertih ini di tiang Paku Alit. Sapan terima kasih karena hiraga umat Hindu tersusurut penyucian buah walid buah agung hati luas. Sehingga dalam konteks Sagara Kertih ini merupakan yadnya. Yadnya pengorbanan suci kepada pencipta. Sehingga jagat rahayu rajang keramo sarang sami niki menerima suatu kebahagiaan lahir batin. Bendesa Pakraman Gilimanuk ikutut galung mausang segara kertih puniki kaaptiang persida ngawi imbang pantare buana agung miwah buana alit pamekas ring segara pura tirta segara rupek mangda resik tur suci. Untuk menetralkan alam semesta dan menetralkan alam itu buana agung dan buana alit supaya di pemidangan khususnya di Guru kita segera rupa supaya bersih, suci, tidak ada yang ada letah. Pecaruan lan segera kertih antuk mulang pakelem sampun memargi antar, kapuput kali sulinggi saking gilimanuk miwah sidekaryo dan pasar. Tim Liputan.